lebih persaingan lebih ketat, ya kan? Dia punya perform harus betul-betul totalitas, karena itu ada perpaduan kualitas suara, karakter, kemudian bagaimana cara dia membawakan lagu itu, tampilnya, ciri khasnya seperti apa. Nah itu harus dioptimalkan. Tadi saya sempat ngobrol sama salah satu BONGB, saya bilang kan masih ada waktu sebulan nih, minta tolong hal-hal apa yang perlu dioptimalkan dari masing-masing karakter itu kan beda. Pak, dibebani target nggak untuk menang artinya mereka nanti atau nggak masuk? Saya pikir begini, kalau menang itu kan efek ya, tapi saya ingin mereka optimal, keluarkan memang karakter mereka, terus berlatih, karena kalau suara itu kan pasti berlatih, ya. Seperti Julio Iglesias itu kan dia berlatih, ya, jadi saya pikir memang kuncinya di latihan, bagaimana mengelola pernapasan, kemudian menjaga stamina, itu semua menjadi satu kesatuan. Ini tidak dibebani untuk menang, Pak ya? Kita ingin mereka menang seperti yang ketua juri tadi sampaikan kan, kita pengen mereka tampil yang terbaik. Tapi anggaplah itu efek, ya kan? Yang penting mereka optimal berlatih.